بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمدٍ على آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kenikmatan sehingga bisa berkumpul bermajelis pada malam hari ini dalam kondisi yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita masih melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 279 Hijriah. Yang mana kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW serta riwayat dari para sahabat yang menggambarkan tentang biografi kepribadian dan juga keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita membaca beberapa hadis dari bab wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bab yang ke-45. Kita membaca beberapa hadis dan kita berhenti pada hadis yang ke-395. Insya Allah malam hari ini kita melanjutkan pada bab yang sama, pada hadis ke-396. Dan di sini adalah kisah yang cukup lengkap, yang menceritakan secara umum bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kondisi para penduduk ketika itu. Nih. Maka di sini kita baca hadisnya hadis yang ke-396. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Berkata Imam Turmudi rahimahullah, haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami. Qala haddathana Abdullah ibnu Dawud qala haddathana Salamah ibnu Nubayth qala akhbirna An Nu'aim ibnu Bihind annumayth ibnu Sharif. an Salim ibnu Ubayd dari sahabat Salim bin Ubayd wa kanat lahu suhbah dan beliau ini termasuk dari para sahabat disebutkan oleh para ulama bahwasanya sahabat Salim bin Ubed ini termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu adalah para sahabat Nabi, mereka tinggal di Madinah tapi tidak punya tempat tinggal. Akhirnya mereka tinggal di dalam masjid. Di antara sahabat yang terkenal menjadi ahli sufah adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi mereka itu nyantri kepada Nabi, dan mereka tidurnya di masjid, kesehariannya di masjid. Waktu Nabi ngaji, mereka ikut ngaji. Ya, ya mungkin kalau hari ini biasa disebut mula ini ya. belajar kepada seorang guru, kemudian ya tinggal di di tempat tersebut. Ya. Kalau beliau mengatakan, Ummiyya ala Rasulillah telah pingsan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi pada waktu beliau sakit. Faafakoh kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siuman. Fakala kemudian Nabi mengatakan, Hadratis salah, apakah sudah datang waktu sholat? Fakalu maka para sahabat menjawab atau orang-orang yang ada di rumahnya Nabi mengatakan, Naam, iya wahai Rasulullah. Maka di sini kita tahu bagaimana semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pingsan kemudian bangun yang ditanya pertama kali nobo salat ya. yang ditanyakan pertama kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sudah waktunya sholat belum ini yang hendaknya diperhatikan kita sebagai seorang muslim ya terkait dengan beberapa masalah dunia dan lain sebagainya jangan sampai melupakan sholat. Bahkan di waktu-waktu terakhir dari kehidupan dunia, ya jangan sampai tinggalkan sholat. Fakala kemudian Nabi melakatan mengatakan muru bilalan perintahkan bilal fal adzin daknya dia yang adzan wa muru abu dan perintah abu bakar an yusallia linnas supaya dia sholat bersama manusia Aukola bin dengan manusia. Maksudnya di sini perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, karena Nabi sudah tidak kuat lagi untuk jalan. Ya, sudah tidak kuat lagi bahkan bukan jalan, bangun saja sudah nggak kuat. kemudian sahabat Salim tadi mengatakan, thumma ugumi alaihi. Kemudian beliau pingsan lagi. Setelah dawuh seperti itu, Nabi pingsan lagi. kemudian siuman. Fakallah kemudian Nabi bertanya lagi, hadrati sholat, apakah sudah datang waktu sholat? Ditanya lagi. Fakallah maka orang yang di sekitar Nabi mengatakan, naam iya. Fakallah kemudian Nabi mengatakan lagi, muru bilalan fal yu'adzin, perintahkan bilal untuk azan, wa muru abu bakrin fal yusalli bin nas, dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Oke. Nah ini terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Hal ini terjadi ketika waktu malam, waktu sholat isya. Jadi ketika waktu sholat isya itu Nabi baru sakit, itu sakitnya langsung ngedrop gitu. Nabi kok nggak keluar rumah, ternyata Nabi sakit. Pingsan, ngomong, apa namanya, dawuh, kemudian pingsan lagi. Bangun, bangun lagi, kemudian menyampaikan lagi, kemudian dilanjutkan di sini. Faqalat Aisyah, maka ketika itu Sayyidah Aisyah mengatakan. Ketika Sayyidah Aisyah tahu yang diperintah untuk jadi imam itu ayahnya, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Inna abi rajulun asif." Kanjeng Nabi, ayah saya itu adalah seorang yang asif. Asif itu hatinya mudah bersedih. Orangnya itu mudah haru. Mudah menangis itu asif, ya. Kelibu alehil huzn istilahnya seperti itu, jadi mudah bersedih. Kalau ayah saya yang jadi imam menduduki posisi mihrab jenengan, pasti ayah saya nangis. Kenapa nangis? Karena mengingat nabi SAW. alaihi Bahwasanya di sini, ini tempatnya nabi kok bisa saya berdiri di sini sedangkan masih ada kanjeng Nabi? Pasti beliau nangis. Itu kata Sayyidah Aisyah. Fala yastati, maka Aisyah saya nggak bisa ngimami. Falau amarta Kalau sekiranya jenengan memerintah orang lain saja. Jadi Sayyidah Aisyah ini mencoba merayu Nabi, jangan ayah saya. Jangan Abu Bakar. Coba yang lain, mungkin Umar, yang tegas yang yang atau Ali atau Utsman atau yang lain. Maka ketika Nabi mendengar perkataan seperti itu, summa alai. Nabi pingsan lagi. Fa'afaqa kemudian siuman, faqala kemudian Nabi sallallahu memerintahkan lagi, muru Bilalan adzin. Perintahkan Bilal untuk azan wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas dan perintahkan Abu Bakar mengimami manusia. Jadi ini sudah ketetapan Nabi, sudah tiga kali Nabi mulangi. Fa'inna kunna sawahib, aw sawahibat Yusuf. Dan semuanya kalian ini adalah wanita-wanita yang ada di sekeliling Yusuf Alaihissalam. Maksudnya di sini Said Aisyah yang mencoba merayu Nabi untuk mengganti saja mencoba merayu Nabi untuk mengganti mengganti Abu Bakar sebagaimana wanita-wanita yang ada di sekeliling Yusuf ya. Aziz yang menggoda Nabi menggoda Nabiullah Yusuf alaihissalam menggoda maka sahabat salim yang meriwayatkan hadis ini mengatakan fa'umira bilalun Adzana maka setelah itu baru Bilal diperintah untuk azan wa Abu Bakrin kemudian Abu Bakar kemudian diperintahkan untuk mengimami manusia setelah tiga kali Nabi menyampaikan Rasulullah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati dirinya dalam kondisi yang cukup ringan ya Jadi di sini kisahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagian para ulama menyampaikan bahwasanya awal terjadinya Nabi pingsan bangkit lagi kemudian merintahkan Abu Bakar untuk jadi imam itu pada sholat isya ya pada sholat isya ya di malam Jumat dan kemudian setelah hari-hari itu Nabi masih sakit ya, Nabi masih sakit sampai sekitar 17 17 kali salat. Ya, sampai sekitar 17 kali salat. Dan yang terakhir adalah salat subuh di hari Senin. Ya. Salat subuh di di hari Senin. Nah, ini yang terjadi. Tumma inna Rasulullah ketika so, setelah salat subuh di hari Senin itu atau so, ketika salat subuh di hari Senin, Nabi ini merasa oh agak agak ringan ini badannya. Faqala maka Nabi mengatakan, "Unzuruliman attakiu alaihi." Coba tolong lihat siapa yang bisa membopong saya. fajaat Barirah tuwa rojulun akhar, maka datanglah Barirah dan laki-laki yang lain, fattaka alihima. Kemudian Nabi ini perpegangan Okay, apa namanya kepada dua sahabat tadi. Falamma ra'ahu Abu Bakrin. Ketika itu Abu Bakar sedang posisi salat. Melihat Nabi keluar dari rumahnya ke dalam masjid. Zahaba au zahaba liyankis. Maka Abu Bakar pun mundur. Abu Bakar mundur. Karena tahu ada Nabi keluar. Fa'au ma'a ilaihi an Maka Nabi ketika tahu Abu Bakar mundur, Nabi memerintahkan, mengisyaratkan, tidak berbicara tapi mengisyaratkan, mengisyaratkan untuk tetap di tempatnya. Jadi disyaratkan untuk tetap, tetap di tempatnya. Hatta kodo Abu Bakrin sholatahu, hingga Abu Bakar menyelesaikan, menyelesaikan sholatnya. Di sini para ulama menyampaikan ya yang zahir yang tampak dari riwayat ini bahwasanya Abu Bakar tetap jadi imam. Tetap jadi imam. Tapi dalam riwayat Bukhari Muslim dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan di situ ya. Ketika Abu Bakar melihat Nabi ya, maka Abu Bakar mundur. Disuruh Nabi tetap untuk di tempatnya enggak? Tapi malah tetap mundur. Ya, Kemudian akhirnya Nabi pun sholat sambil duduk dan Abu Bakar yang awalnya jadi imam berubah jadi makmum. Yang awalnya di imam berubah menjadi jadi makmum. Kemudian Nabi ngimami sholat. Jadi Abu Bakar bermakmum kepada Nabi dan orang-orang itu melihat kepada sholatnya Abu Bakar. Tapi imamnya di situ adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dalam riwayat riwayat yang lain dalam sahih Bukhari Muslim ya. jadi imamnya itu duduk makmumnya salat. imamnya duduk makmumnya salat. ini juga ada faedah fikihnya bahwasanya ketika imam itu duduk maka boleh makmumnya untuk berdiri ya. maka bagaimana dengan hadis yang menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang maknanya adalah ya juilal imam mulyuk tamabihi Ya. Apabila uh, imam itu jadikan contoh, ya. Faida salaman selu kiaman au kama qala Kalau imamnya itu salat berdiri, maka salatlah kalian dengan berdiri. Wa idza qala jalisan ya, fa sallu julusan ajmaun. Ya, au fa sallu julusan ajmain. Kalau imamnya duduk, maka kalian danya duduk. Maka di sini para ulama menyampaikan, hadis ini dihapuskan dengan kejadian yang terjadi di akhir hayatnya Nabi. Jadi, di akhir hayat Nabi, makmumnya itu berdiri, imamnya duduk. Ya, maka ketika imam duduk, maka boleh makmumnya berdiri. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Setelah selesai sholat, maka di hari itulah Rasulullah SAW wafat, sebagaimana hadis yang sebelumnya kita sampaikan, Nabi itu wafat di hari Senin ya. Yeah. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubil. Kemudian setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, maka ketika Umar mengetahui tentang berita itu, Umar mengatakan wallahi la asma'u ahadan. Demi Allah, aku tidak mendengar seorang pun yadhkuru yang dia menyebutkan anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubil telah wafat kecuali saya langsung akan memenggalnya. Ini sahabat Umar. Kenapa kok bisa sahabat Umar berpandangan seperti ini? Karena saking kalutnya. Di sini dikatakan qala kemudian sahabat mengatakan wa nas Orang-orang Madinah ketika itu ummiyin. Umiin maknanya kalau secara harfiah, secara bahasa ya apa namanya layuh kira awal kita abah nggak bisa baca nggak bisa tulis ya buta huruf ya. Tapi di sini maknanya adalah mereka itu bangsa yang belum pernah hidup bersama Nabi. Lam yakun nabiun kau dijelaskan di sini tidak ada Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Jadi orang-orang bangsa Arab itu ya bangsa Arab itu mereka tidak pernah hidup bersama Nabi beda dengan Bani Israel Bani Israel hidup selalu dampingi Nabi tapi bangsa Arab baru pertama kalinya kedatangan Nabi kemudian langsung wafat mereka bingung ini kalau Nabi meninggal itu meninggal beneran atau nanti bisa bangkit lagi itu masih bingung Fa'amsakan nas maka manusia pun tidak ada yang berani bantah Umar karena sama-sama bingung ya sama-sama bingung Fakalu, maka orang-orang mengatakan ya salim intalik ila sahibi rasulillah wahai salim kepada sahabat ini tadi yang meriwayatkan hadis pergilah kamu ke sahabatnya nabi siapa yang dimaksud sahabatnya nabi Abu Bakar kamu pergi ke Abu Bakar kebetulan ketika hari Senin itu Abu Bakar tidak di kota Madinah Abu Bakar sedang berada di rumah istrinya yang ada di luar Madinah. Jadi eh, apa namanya ada di dataran tinggi, ya di pinggiran kota Madinah. Maka Abu Bakar pun nggak tahu kalau ada berita bosnya Nabi wafat. Maka disusul oleh Salim ini, ya Fadahu. Maka saya pun mencari dan memanggil sahabat Abu Bakar. Fata itu Abu Bakrin fil masjid. Maka saya pun datang menuju Abu Bakar ketika beliau berada di masjidnya. Masjid di kampungnya di apa namanya pinggiran kota Madinah itu. itu Maka saya pun datang kepada Abu, Bakir, Abu Bakar, jadi sahabat Salim bin Ubaid ini masuk masjid nangis karena bingung. Hampir tidak bisa berkata-kata. Jadi masuk masjid itu sudah nangis saja isinya karena kelihatan nangis dan bingung Abu Bakar ini orang yang Masya Allah memiliki kepekaan yang luar biasa seperti kisahnya Nabi ketika di Haji Wada Nabi menyampaikan ya innal abda yukhayyaru ya. semuanya seorang hamba itu diberikan pilihan ya. antara kehidupan di dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah sahabat itu enggak Gak tanggap gitu ya, mereka menangkapnya paling ya biasa, tapi yang nangis cuma satu: Abu Bakar. Karena tahu bahwasanya ajal Nabi SAW sudah dekat, jadi Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Nabi, paling mengerti. Maka, ketika ada sahabat di hari-hari, ketika Nabi sakit keras, kemudian tiba-tiba ada sahabat yang jauh-jauh dari kota Madinah menuju pinggiran kota sambil menangis dan hampir tidak bisa bicara, sudah merasa Abu Bakar, ini pasti Rasulullah wafat. Ra maka ketika melihat saya, Abu Bakar langsung ngomong, Aku bintu Rasulullah wasallam apakah Rasulullah wafat? Kultu, maka saya mengatakan. Jadi yang dikatakan sahabat salim ini, sampai tidak bisa mengatakan iya. Karena saking bingungnya. Yang dikatakan apa? Inna umar asma anna illa Yang dijawab salim, yang ditanyakan apakah Rasulullah wafat yang dijawab sahabat yang nangis tadi dia malah mengatakan Umar itu lo bilang kalau ada yang ngomong Nabi wafat dia akan langsung dipenggal oleh Umar jadi dia itu sampai nggak bisa jawab iya atau tidak bingung Fakalali maka sahabat Abu Bakar mengatakan yang pergilah ayo kita pergi maksudnya gitu Fantalak tu mahu maka pun saya pergi dengan sahabat Abu Bakar Fajaa maka Abu Bakar datang nasu ala Rasulillah. dan manusia itu sudah berkerumun di sekeliling Rasulullah SAW yang sudah terbaring di ranjangnya itu. Faqala. Maka Abu Bakar mengatakan, Ayuh ya Nas, wahai manusia, afrijuli. Minggir kalian. Ya, minggir kalian. Faafrojulahu maka manusia pun mulai minggir memberikan jalan untuk sahabat Abu Bakar karena sudah penuh sesak rumahnya Sayyidah Aisyah itu. Orang-orang sudah bingung semua. Fajaa hatta Maka Abu Bakar pun datang sampai berada di hadapannya Nabi dan beliau memuluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan lebih rinci, beliau buka kait penutupnya, kemudian beliau cium keningnya, kemudian beliau menyampaikan tibtahayyan wa Rasulullah engkau ini sungguh baik sungguh indah baik ketika engkau hidup maupun sudah wafat. Dalam riwayat kemudian wamassahu di sini dilanjutkan. Wamassahu dan Abu Bakar pun menyentuhnya. ya membelai wajah Nabi sallallahu sambil mengatakan innaka wa innahum ma'itun Sesungguhnya engkau ini wafat. Engkau akan menjadi mayit dan mereka juga akan menjadi mayit. Jadi Abu Bakar ketika bertemu dengan Nabi yang sudah wafat Nabi Bakar tidak hilang kendali. Beliau masih masih apa istilahnya? Masih bisa berpikir jenang jernih, jernih. Itu salah satu keunggulan Abu Bakar. Ya, dan beliau mengingatkan ayat ini, inna gamaidun wa inna mayidun. Ya. Sumakalu kemudian orang-orang mengatakan. Setelah itu ya dicerita yang lebih panjang sebenarnya. Kemudian Abu Bakar keluar Umar yang itu berkorkar siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal saya akan penggal lehernya jadi orang-orang diam kemudian Abu Bakar suluh turun turun kamu Abu Umar kemudian sahabat Abu Bakar mengat, berdiri ya kemudian beliau mengatakan man ya butuh Muhammad dan fa inna Muhammad dan katmat wa man ya Allah, fa inna Allah hayun laymut siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah mati tapi siapa yang menyembah Allah maka Allah itu maha hidup tidak akan mati. Ya. Maka di situ manusia baru apa? Tersadar. Ya. Barulah di situ mulai menangis semuanya. Semua kalau kemudian para sahabat setelah tahu bahwasanya memang Nabi SAW ini sudah wafat, mereka mengatakan ya sahibah Rasulillah, wahai sahabatnya Rasulullah, maksudnya ya wahai Abu Bakar, aku bintang Rasulullah, apakah Rasulullah itu wafat? Kala na'am. Abu Bakar mengatakan iya, Rasulullah wafat fa'alimu fa'alimu an fa'alimu an, sadaq, fa an sadaq. maka orang-orang pun baru bisa menerima ya bahwasanya memang Abu Bakar itu benar ya, Abu Bakar benar makanya dijuluki as-siddiq yang membenarkan ya Kalu maka orang-orang mengatakan ya sahibah Rasulullah wahai sahabatnya Rasulullah Ayu ala rasulillah. Apakah Rasulullah juga disolati? Ditanya oleh sahabat. Kenapa kok sahabat bertanya begitu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi yang pertama, ya. Dan tentu Nabi ini maksum terjaga dari maksiat. Dan yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kata ufirolahu Ma akhar. Nabi ini dosanya sudah dihapus, enggak ada. Kalaupun ada, itu sudah dihapus. Jadi ketika orang sholat mensolati jenazah, apa yang salah satu doanya apa? Allahumma, Allahumma firlahu, warhamhu, waafihi, wafu dan seterusnya. Minta apa? Ampunan. Loh, Nabi ini loh sudah diampuni semasa hidup. Maka sahabat pun bertanya, apakah perlu disolatkan? Oh, Nabi masa disolatkan gitu ya? Mereka merasa nggak pantas lah gitu. Maka mengatakan sahabat Abu Bakar Qala, naam iya disolati. Iya. Mengapa? Karena Nabi ini juga termasuk bagian dari dari manusia. Ini sebagai bentuk pembelajaran. Ya. Dan Nabi juga ikut bersama manusia dalam hukum-hukum syariat. Jadi Nabi itu memerintahkan sholat, beliau sendiri sholat. Nabi memerintahkan puasa, beliau sendiri puasa. Bukan Nabi memerintahkan sholat, terus beliau nggak sholat karena derajatnya sudah beda misalkan sudah lebih mengenal Allah tidak Nabi merentahkan sholat Nabi sendiri sholat paling ketol Nabi merentahkan puasa Nabi itu orang yang paling serke puasa Nabi merentahkan berbuat baik bersodakoh Nabi yang paling luar biasa dermawan dalam bersodakoh jadi Nabi SAW ya itu bersama umatnya sama dalam masalah hukum syariat Kalu kemudian para sahabat mengatakan wa kaif? ya bagaimana sholatnya? Kala maka sahabat Salim yang meriwayatkan hadis mengatakan ya dahulu kaumun fayukab birun masuk satu ya satu gelombang kemudian bertakbir maksudnya Yus, wa yusalun gitu ya. bertakbir kemudian sholat seperti biasa wa da dan berdoa seperti biasa jadi sholat jenazah seperti biasa Thumaya khrujun kemudian mereka keluar. Thumaya takhuluk kaumun kemudian masuk yang lainnya. Fauqab birun, kemudian bertakbir, sholat, berdoa. Thumaya khrujun keluar. Hatta takhulan nas hingga masuk semua manusia. Jadi satu persatu apa? Masuk dari para sahabat untuk salat sholat jenazah. Kalau kemudian mereka mengatakan ya sahib Rasulullah, wahai sahabatnya Rasulullah, ayat fanu Rasulullah. Para sahabat kemudian setelah sholat mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah ini dikubur juga? Gitu. maka sahabat Abu Bakar mengatakan naam iya dikubur juga. Kalau mereka bertanya, aina di mana kalau begitu? Dikuburnya di mana? Kalau fil makan iladi Qabadallahu fihi ruhah. Nabi itu dikubur di tempat di mana Allah wafatkan beliau. Ya, jadi dimanapun wafat, maka disitulah dikuburnya. Dimanapun wafatnya, disitulah dikuburnya. Ya, hal ini sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah soalnya pernah memberitahu. Ya, pernah memberitahu. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma dunya nabiun illa yudfanu tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dikubur di tempat wafatnya. Jadi ketika itu manusia itu sudah bingung semua. Bingung semua, termasuk sahabat Umar. Yang tidak bingung hanya Abu Bakar. Kemudian, فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِطْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مكان طَيِّبٍ karena sesungguhnya Allah itu tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang baik. Ya, tidak mungkin di tempat yang buruk atau yang semisalnya. Fa'alimu maka mereka pun tahu bahwasanya sahabat Abu Bakar benar. Ya. an abihi. Kemudian sahabat Abu Bakar memerintahkan dari keluarganya Nabi, ya dari paman pamannya atau ke, eh, apa namanya eh, anak dari para pamannya itu untuk memandikan jenazahnya Nabi jadi yang memandikan jenazahnya Nabi ada beberapa riwayat ada yang mengatakan yang memandikan itu eh, apa namanya adalah sahabat Abbas paman Nabi dan sahabat Ali ada yang mengatakan yang memandikan itu eh, adalah eh, sahabat Usamah juga ikut memandikan darat ya. yang lain mengatakan yang memandikan Abbas dan anaknya Al Fadl, Fadl bin Abbas. Ya. Intinya adalah bahwasanya yang memandikan Nabi ketika itu adalah keluarganya Nabi, keluarganya Nabi yang laki-laki memandikan Nabi. Wajita maal muhajirun yata syawarun. Kemudian orang-orang muhajirin berkumpul, ya mereka bermusyawarah. Bermusyawarah dalam masalah apa? Masalah kekhilafahan. Ini setelah Nabi wafat, kita butuh pemimpin. Ya mungkin setelah itu sudah biarkan begitu saja. Maka sahabat Mujirun pun bermusyawarah. maka mereka memutuskan imtalik bina ila Mari kita bertemu orang-orang ansor. Jadi berkumpul bersama orang ansor. ma'ana Kita musyawarah dengan orang-orang ansor. Ya, bagaimana pendapat orang Ansor tentang masalah ini kepemimpinan setelah Nabi wafat? Ya. Maka fakalah Ansor. Ketika sahabat Ansor ditanya, ya mereka kemudian berkumpul di eh, apa namanya Sakifah Bani, Sa'idah. Sa ya, mereka berkumpul di pendoponya Bani Sa'idah. Ya, orang dari Ansor. Ya, jadi di pendopo pertemuan milik orang-orang Ansor ya di sana ada sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat Abu Ubaidah. Ya, bertemu dengan orang-orang petinggi eh, sahabat Ansor. Maka orang, orang mengatakan minna amirun wa minkum amir. Sahabat Ansar mengatakan dari orang Ansar ada satu pemimpin, dari orang Muhajirin ada satu pemimpin. Jadi ada dua pemimpin maka ini tentu tidak benar. Maka sahabat-sahabat muhajirin pun nggak setuju, tidak benar. Ini kalau masing-masing punya pemimpin sendiri, nanti jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri nanti terpecah jadi dua. Sedangkan Nabi SAW bersusah payah ketika baru datang ke Medina, bagaimana kita bisa bersatu? Nah, sekarang kok milih pemimpin masing-masing, orang ansar punya pemimpin, muajirin punya pemimpin, nanti pecah. Maka tidak mau. Maka sahabat Umar mengatakan faqala Umar bin Khattab man lahu mithlu Sahabat Umar menyampaikan kepada hadirin semua Adakah orang ini yang keutamaannya bisa menandingi yang akan disebutkan dalam ayat ini Apa ayatnya idhuma fil Ya orang kedua dari dua orang ketika keduanya ada di dalam goa. Li Ketika orang yang pertama tadi mengatakan kepada temannya La tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami ya. Ini kisah apa? Pelarian Nabi SAW bersama Abu Bakar Sembunyi di dalam kuatur ya. Bersembunyi di dalam kuatur hanya dua orang ya, hanya dua orang dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang kedua yaitu Abu Bakar ya idhuma fil ketika keduanya ada di dalam goa kemudian ketika itu goanya agak di bawah kemudian di atas sudah kelihatan kaki telapak kaki orang-orang Quraisy khawatir Abu Bakar maka ditenangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. inna ma'ana. Maka kata sahabat uh, kata sahabat Umar, man huma, siapa yang bisa menandingi keduanya? Adakah yang bisa mengalahkan keutamaan Rasulullah dan Abu Bakar? Kala kemudian mengatakan summa basal fa fabayahu. Kemudian sahabat Umar mulai membentangkan tangannya dan beliau membayat Sahabat Abu Bakar, wabaya ahunas bayatan hasanatan jamilah. Kemudian setelah itu orang-orang mengikuti Sahabat Umar, semuanya setuju sepakat yang diangkat menjadi Khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Sahabat Abu Abu Bakar. Maka semua orang-orang manusia pun membayat Sahabat Abu Bakar, radhiyallahu Taala anhu. Maka ini kisah hadis yang cukup panjang ada beberapa versi riwayat sebenarnya di dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahih Muslim ada, ya, di dalam kitab-kitab Sunan yang lain juga ada, termasuk dalam kitab Samail ini juga Imam Turmudi meriwayatkan. Ya, ini salah satu gambaran umumnya tentang bagaimana peristiwa sejak Nabi sakit hingga beliau wafat. Ya. Jamal rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-397 masih pada bab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Nasr ibnu Ali, qala haddatsana Abdullah ibnu Zubair. Syekh Bahiliyun qadimun Basri. Haddatsana qala haddatsana Thabit al-Bunani an Anas ibnu Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala beliau mengatakan, "Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karbil maut ma ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati rasa sakit menjelang kematian sebagaimana pada pertemuan sebelumnya tentang sakaratul maut iya bahwasanya sayyidah aisyah ketika melihat bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut sayyidah aisyah kemudian mengatakan apa setelah saya melihat nabi sakaratul maut seperti itu saya sudah tidak akan merasa heran lagi kalau melihat ada orang kok kelihatannya gampang sakaratul maut. Meskipun kelihatan gampang, rasanya tetap sakit. rasanya apa? Tetap sakit. Segampang apapun. Ketika apa? Ketika Saidah sudah melihat bagaimana Nabi Allah yang paling bertakwa. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan Allah. Ketika sakaratul maut juga merasa kesakitan. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan ya setelah itu saya sudah tidak heran lagi kalau ada orang melihat kok mudah kok masya Allah enak pasti sakit iya pasti sakit iya. maka ketika Nabi SAW merasakan sakitnya sakaratul maut Qalat Fatimah maka Sayyidah Fatimah putrinya Nabi SAW mengatakan radhiyallahu ta'ala anha wa karbah ya, wa karbah itu ungkapan kesedihan tidak tega melihat nabi kesakitan ini tidak tega maka beliau ya, Sayyidah Fatimah mengatakan wa karbah betapa kasihannya ayahku kesakitan gitu kurang lebih mananya seperti itu Faqalan nabi s.a.w maka nabi mengatakan la karba alai la karba ala abiki ba'dal yawm setelah ini bapakmu ini tidak akan kesakitan lagi katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna abika, au inna hadhara min abiki, ma laisa bitarikin minhu ahada. Karena sungguhnya telah datang kepada bapakmu ini sesuatu yang tidak mungkin seorang bisa lari darinya. Apa itu? Ya maut, kematian. Al muwafatu yaumal qiyamah dan akan berjumpa dengan hari kiamat. Ya. Maka di hadis ini ada pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwasanya sakaratul maut itu pasti ada rasa sakitnya. Sakaratul maut pasti ada rasa sakitnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bertakwa, tidak ada seorang hamba Allah dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih bertakwa dari Nabi. Bahkan sebelum sebelumnya tidak ada yang lebih bertakwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian Nabi masih merasa apa? Sakit ya merasa sakit. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini ya, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah apabila melihat orang yang sedang sakit atau apa, melihat keluarganya sedih melihat dirinya. Maka termasuk hal yang baik adalah menghibur keluarganya. Kalau biasanya yang menghibur itu adalah keluarga kepada orang sakit, jadi kita orang sakit kan menghibur gitu ya, ya semoga cepat sembuh atau apa. Tapi tidak semua keluarga seperti itu. Kadang-kadang ada keluarga itu yang kita sakit itu malah sedihnya luar biasa masa melihatnya itu kas, karena mungkin kita kesakitan atau yang misalnya mereka sedihnya luar biasa dan misalnya maka termasuk hal baik ketika orang yang sakit bisa menghibur orang yang sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Sayyidah Fatimah merasa kesak, kasihan kepada Nabi, padahal Nabi yang sakit, maka Nabi pun menghibur Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala. Ini termasuk adalah hal yang baik, ya. hal yang baik. Maka hendaknya ketika kita sakit, ketika kita mengalami suatu hal apapun itu, ya hendaknya hati kita kita perkuat dan benar-benar mempersiapkan diri. Gitu ya ketika terjadi sesuatu dengan diri kita, maka hati kita kita perkuat dan benar-benar mempersiapkan diri. Ya. Dan kalau bisa memberikan wasiat nasihat yang baik kepada keluarga. Ya. Nasihat dan wasiat yang baik kepada apa? Kepada keluarga. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang ke-398. Qala hadathana Abu Al-Khathab Ziyad ibn Yahya Al-Basri wa Nasr ibn Ali qala hadathana Abdu Rabbih ibn Bariq Al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simak ibn Al-Walid yuhaddithu annahu sami'a ibn Abbas bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha anhumah yuhaddithu menceritakan annahu sami'a Rasulullah beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul menyampaikan kana faroton min ummati siapa yang memiliki dua farop faroton ini maknanya ya maknanya adalah sesuatu yang mendahului tapi maknanya di sini adalah dua anak yang sudah wafat dulu daripada kedua orang tua ya maka Nabi mengatakan siapa yang punya dua anak anaknya wafat duluan orang tuanya masih hidup. Ada khalahullahu jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat mau bersabar. Ya, dengan bersabar. Ya. maka pahalanya besar. Bersabar atas musibah itu pahalanya termasuk pahala yang besar. Faqalat Aisyah, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Faman kana lahu farad min ummatik." Yeah. Kemudian, Said Aisyah mengatakan, "Dan siapa yang memiliki anak yang meninggalkannya duluan dari umat Rasulullah. Ya, yeah. kala kemudian Nabi mengatakan, waman kana siapa yang memiliki anak yang siapa yang memiliki anak yang meninggal duluan, wahai muwafaqah muwafaqah ini maknanya secara bahasa adalah wanita yang diberikan taufik. Karena Sayyidah Aisyah itu seringkali pertanyaannya pertanyaan beliau kepada Nabi itu pertanyaan-pertanyaan cerdas. Itu termasuk salah satu hikmah kenapa kok Nabi dinikahkan atau Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Aisyah itu Sayyidah Aisyah itu wanita yang cerdas luar biasa. Setelah Nabi wafat ketika para sahabat itu bingung dengan hal-hal yang mungkin itu kehidupan pribadi di dalam rumahnya Nabi, pertanyaannya ke Sayyidah Aisyah Bahkan seringkali Sayyidah Aisyah itu membenarkan fatwa-fatwa sahabat Nabi yang salah. Fatwa sahabat Nabi yang salah dibenarkan oleh Sayyidah Aisyah. Maka di sini Sayyidah, Sayyidah Aisyah mengatakan, qalat faman lam yakun lahu farat min ummatik. Sayyidah Aisyah bertanya begini. Nah, kalau orangnya enggak punya anak, maksudnya seperti saya, Sayyidah Aisyah kan enggak punya anak. Katanya yang punya dua anak Uh, kemudian hanya meninggal duluan dia masuk surga. Nah kalau yang punya satu anak, itu. bisa mengatakan seperti Kemudian Nabi mengatakan meskipun punya satu anak, fa lahu min ummatik. Nah kalau nggak punya anak sama sekali, itu katanya bisa seperti itu. Nah kalau nggak punya anak sama sekali, bagaimana? Apakah berarti berkurang kesempatannya untuk masuk surga? Maka kata Nabi saw, fa ana faratun di ummati. Kalau dia tidak punya anak, maka saya yang meninggalkannya. Ya. Lan yusobu bimithli. Di mana manusia tidak akan diberikan musibah yang lebih besar daripada aku tinggalkan. Makanya dalam satu hadis Abu Bakar dan Umar dalam riwayat Sahih disebutkan ketika Nabi itu sudah wafat, sahabat Abu Bakar dan Umar itu Abu Bakar mengatakan pada Umar, ayo kita pergi ke Umu Aiman, Ummu Aiman itu salah seorang sahabat tua perempuan yang dekat dengan Nabi karena kalau tidak salah beliau sempat menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita ke Ummu Aiman. Pergi keduanya sahabat Abu Bakar dan Umar mengunjungi wanita tua ini sahabat Nabi. Sampai di sana disambut dengan tangisan. Disambut dengan tangisan Ummu Aiman nangis. Maka disampaikan oleh kedua sahabat tadi kenapa kamu menangis? Nabi meninggal itu Nabi memilih yang lebih baik untuk beliau. Iya, dalam artian ini kenapa kamu nggak sabar dengan meninggalnya Nabi? Itu. yang lain sudah selesai kok kamu masih nangis gitu. Maka Umar Aiman mengatakan, aku tahu kalau misalkan Nabi itu memilih yang terbaik ketika beliau wafat. Tapi yang saya sedihkan adalah saya tahu kalau Nabi wafat berarti tidak ada wahyu lagi. Kalau tidak ada wahyu lagi, di situ akan mulai tumbul benih-benih perpecahan. Orang dulu ada masalah datang Nabi selesai, masalah datang ke Nabi selesai, Nabi menghukumi sudah, hukumnya A selesai sudah, Tidak ada aduan-aduan dan lain, lain sebagainya. Setelah Nabi wafat, khilaf. sahabat yang satu mengatakan eh, nggak boleh ini seperti ini, nggak boleh, yang satu boleh saja itu nggak tahu itu hukum Sampai umat umat setelahnya, akhirnya apa? Setaftariku tari umat kata Nabi SAW dan itu sudah sunatullah. Makanya itu yang membuat umat iman bersedih dan menangis. Ya, ala di sini bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita termasuk musibah yang besar bagi umat ini adalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah musibah yang besar dan musibah ini tidak bisa dihindari sudah sunatullah. kita hanya bisa menghadapi musibah ini ya maka siapa yang diberikan taufik oleh Allah menghadapi musibah ini ya maka dia adalah termasuk orang yang berbahagia namun siapa yang disatkan Allah Subhanahu wa taala uh, hadi ya, maka dia tidak memiliki seorang yang bisa menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala Baik demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas pada bab yang berikutnya, yaitu bab tentang warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian aku lukaulihada wa astaghfirullahalaiwalakum. Kita tutup dengan doa kafirul majlis. Subhanakallahu ma'abihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atuubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin tsumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh